Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, untuk para pecinta otomotif Indonesia, pada kesempatan ini kami akan menginformasikan tentang interior Honda N7X 2022, yang banyak diinginkan para subscriber Car2 Channel. Simak video ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Selain itu, setiap tipe ini juga memiliki desain velg yang berbeda-beda. Sebagai tipe flagship, tipe Prestige bakal menggunakan velg Tuton berukuran 17 inci. Desain velgnya sendiri mirip dengan N7X Concept namun ukurannya dibuat sedikit lebih kecil. Sedangkan tipe S dan E terlihat menggunakan velg single tone yang berdesain berbeda dan lebih sederhana, serta ukurannya hanya 16 inci. Detail-detail eksterior lainnya seperti lampu, baik bagian depan dan belakang, sudah menggunakan teknologi LED, namun khusus lampu belakang, meski sudah LED, tapi beberapa bagian seperti lampu mundur dan sein tetap mengadopsi halogen. Oh ya? Jika versi konsepnya terdapat sebuah lampu LED yang diletakkan di atas rumah fog lamp, maka kemungkinan besar versi produksinya nanti bakal dihilangkan dan rumah tersebut bakal dipasang fog lamp sein fungus. Bagian interior mirip Honda Amaze. Pada versi konsepnya, bagian interior sama sekali tidak diperlihatkan oleh pengunjung karena masih berupa prototipe desain. Tetapi di video virtual launchingnya ternyata sedikit dimunculkan komponen-komponen yang akan digunakan di versi produksi Honda N7X. Contohnya desain dashboardnya yang terlihat mirip sekali dengan Honda Amaze, salah satu sedan Honda yang dijual di India dan Afrika Selatan, termasuk panel instrumen dan setirnya, hanya seluruh bagian interiornya diberi warna hitam. Lalu, muncul juga desain jok yang akan digunakan dalam versi produksi Honda N7X Concept, seperti jok baris pertama yang sudah terlihat wujudnya dalam bentuk prototipe, sedangkan jok baris kedua dan ketiga tampil dalam bentuk sketsa desain yang sedang dibuat tim Honda. Dari desain tersebut, terlihat bahwa jok baris kedua akan memiliki headrest yang lengkap untuk 3 penumpang dan sebuah armrest untuk meningkatkan kenyamanan penumpang mobil ini. Jika tidak ada halangan merintang, Honda N7X Concept akan hadir di GIIAS 2021 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus tahun 2021 dalam wujud versi produksi.